RM1 yang ada pada hari itu yang dibeli, yang dibayar oleh Syahrin tadi, boleh beli boleh beli Asam Boy. Asam Boy. Dari apa nama Azrul dan apa DJ kita. Jadi RM1 yang sama itu telah memberi RM4 barang. Cuba lihat bagaimana ajaibnya nilai wang itu. Dalam masa RM1 dia boleh membeli barang bernilai RM4. RM1 Dan kalau ia berjalan untuk 100 orang, RM1 itu menjadi nilai RM100. Dan kalau dia berjalan untuk 1,000,000 orang, maka RM1 itu akan menjadi nilai RM1,000,000. Itulah ajaibnya nilai ekonomi. Itu sebab Islam mengharamkan kita menyimpan wang yang banyak, kerana kita akan menjadi culprit kepada sistem ekonomi itu. Dan Islam mengenakan hukuman barang siapa yang simpan wang yang banyak, kena hukum bayar kepada institusi zakat. Itulah kelebihan Mas Zarin, Ketua Menteri kita ni, dari sudut agamanya, ekonominya, semuanya lengkap. Dan cuma satu, Dato', ini cerita bajet, zakat apa kaitan dengan bajet juga. Okey, bajet, ada kaitannya tadi. Sebab itu mengikut sudut Islam, duit tadi dikembangkan, dan itu juga, proses itu juga berlaku dalam bajet kita. Contohnya, bajet ni boleh dilihat dalam berbagai konteks. Yang pertama, ia sebenarnya adalah perancangan fiskal, perancangan financial. Iaitu kita meletakkan setiap sen yang kita ada itu diperuntukkan dari segi rencananya. Mengapa kita ada kepentingan rencana di sana, perancangan di sana? Kerana perlu diingat, Saidina Ali pernah memberitahu bahawa kerja-kerja niat yang tak baik, kerja-kerja yang tak baik jika direncana akan menewaskan niat yang baik atau kerja yang baik yang tidak ada rencana. Jadi apabila kita merencana ini, seboleh-bolehnya kejayaan kepada belanjawan ini secara konseptualnya adalah apabila setiap sen yang diperuntukkan itu berjaya dibelanjakan dalam jangka masa yang ditetapkan. Jadi pencapaian kepada bajet ini sebenarnya adalah utilisasi kepada sen dan ringgit yang diperuntukkan. Bukannya kita nak lihat apa yang Datuk Najib peruntukkan ini. Untuk sekian mengurus sebanyak 217 bilion, pembangunan 46.5 bilion, sektor sosial termasuk pendidikan dan latihan 10%. Itu benar kita lihat. Tetapi dari 10.5 bilion ini berbanding dengan jangka masa yang ditetapkan, sama ada sektor sosial termasuk pendidikan dan latihan, kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunan rakyat ini, boleh pakai tak boleh pakai dalam masa contohnya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang ditetapkan di dalam bajet tersebut. Jadi kita nak lihat performance index, indikator pencapaian bagi jabatan yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan latihan ini mesti berjaya membelanjakan wang sebanyak 10.5 bilion. Mengapa? Kerana jika dia tak berjaya belanja, ia juga adalah merupakan suatu penganiayaan kepada alokasi ini. Mengapa? Setiap sen yang kerajaan sediakan ini terpaksa ada pinjaman, meminjam daripada institusi sana, institusi sini. Jadi kalau RM1 dipinjam, dikenakan kadar faedah 4 sen. RM1 4 sen. Kerajaan pinjam, letak dekat sektor ni tak pakai. Tak dia diam je. Jadi perlu diingat, kerugian jatuh kepada pihak kerajaan kerana memperuntukkan 10.5 bilion, kita cuma pakai 50% saja. Bayangkan 5.5 bilion tu, berapa dia yang tak pakai tu, berapa dia punya faedahnya. Konon-kononnya Datuk Sri dia kata dia ada pinjamatan. Itu yang salah tu. Seorang operator yang cekap, pengurus dan pentadbir cekap akan membelanjakan 10.5 bilion ini up to the end. Habis. Tapi jangan lebih. Lebih pun tak baik. Lebih pun tak berapa elok. Itu cabarannya. Itu sebab asrat kita ialah untuk mendapatkan satu keputusan bajet yang berimbang. Yang berimbang ni maksud saya ialah perbelanjaan dan juga penerimaan itu kalau sebaik-baiknya sama, tapi boleh kata almost impossible lah. Terlalu hebat lah kita kalau kita
pendapatan kita 260 bilion, kemudian kita belanja 260 bilion, oh itu adalah sebuah yang ini Dato' Sri dan juga doktor. Sebenarnya yang Dato' Sri katakan tadi bahawa kita perlu ingat, ini Dr. Hamzah dulu pernah mengajar kita di Radio Malaysia Melaka FM masa itu. Sebenarnya dia kata duit cukai yang dipungut tadi adalah untuk pengurusan. Pada tahun lalu dia kata, yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah dapat memungut cukai 224.1 bilion ringgit, 4 bilion ringgit lebih daripada tahun 2012. Walau bagaimanapun kita lihat perbelanjaan yang diurus yang digunakan oleh Yang Amat, jadi dia tidak pasal hasil, dekat hasil pun ada bajetnya juga. Ada hasil. Ada bajet. Dia ada, itu agak tu ramai kita terlupa. Bila kerajaan meletakkan Prof. Syahdi senyap ni, dia boleh cakap ni, dapat dia cakap. Dia bajet hasil. Bila kerajaan meletakkan satu perancangan, bagaimana dia boleh memperoleh hasil. Hasil dari pelbagai. Daripada hasil bumi, hasil daripada kreativiti, hasil daripada kecekapan mentadbir mengurus.